kecil. Kemarilah. Aku pulang. Kau sudah pulang? Pasti lapar kan? Anakku kelihatan senang sekali hari ini ya. Hari ini aku bermain dengan seorang bibi di lapangan. Ya ampun, makanya jadi kotor begini ya. Mio, kau gak boleh ikut tetap bermain dengan orang yang gak kenal. Iya. Kami belum lama pindah ke daerah pedesaan ini, dan keluarga kami diganggu oleh seorang perempuan. Apa enggak ada yang perlu kubersihkan? Diari milik Mio. Dia belum pulang. Aku baca sedikit ah. Hari ini aku bertemu dengan seorang bibi yang tinggi di lapangan. Meski terlihat seram, dia mau main denganku. Sangat senang. Ya ampun, tulisannya cukup rapi. Aku pulang. Mio sudah pulang. Mio, cuci tanganmu di kamar mandi, lalu kita makan ya. Ibu, aku mengajak Bibi Maya ke sini. Hah? Siapa dia? Ini ibuku. Ayo makan bersama Bibi Maria. Itulah yang dinamakan teman hayalan, Bu. Memang banyak orang tua yang merasa anaknya memiliki masalah karena hal ini dan datang ke sini. Namun tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanyalah salah satu cara mereka bermain. Mereka juga bukannya ingin mencari perhatian. Hal seperti ini memang biasa muncul di usianya dan suatu saat akan menghilang. Diamlah, Tom. Dokter dan orang tuaku kan sedang berbicara. Jangan berteriak seperti itu. Sebagai orang tua, Anda bisa bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Nah, ayo kita makan. Lauk hari ini yang Mio suka loh. Kenapa kau duduk di kursi ayam, Mio? Katanya Bibi Maria mau duduk di tempatku. Katanya Bibi Maria selalu duduk di situ. Bibi Maria katamu? Katanya di saat seperti ini aku harus bersikap biasa saja. Mari bersikap biasa saja. Jadi Mio, seperti apa wajah Bibi Maria? Seperti boneka yang ada di belakang kita, Ibu. Wajahnya seperti boneka Maria aku, Bu. Sepertinya mereka itu sudah ada di sini saat kami pindah. Ayah pulang. Ayah sebentar. Ada apa? Padahal kau sedang makan, tapi buru-buru kesini. Si Mio, sepertinya hal itu muncul lagi. Dia punya teman hayalan lagi. Padahal akhir-akhir ini dia sangat pendiam. Tapi tiba-tiba... Makan yang banyak ya, Bibi Maria. Ya ampun, dokter kan sudah bilang. Di usianya itu memang terkadang bisa terjadi hal seperti itu. Mio, ada apa? Kau mau duduk di tempat ayah? Ayah! Cepat berdiri! Bagaimana bisa ayah menduduki Bibi Maria? Apa? Siapa? Bibi Maria? Gara-gara ayah, Bibi Maria jadi melotot marah! Bibi Maria, jangan begitu ke ayah! Maaf, aku minta maaf! Suara dari kamar Mio ya? Mio? Tapi Mio sedang tidur. Suara apa yang aku dengar tadi? Ya sudahlah, karena sudah di sini, aku mau baca sedikit lagi. Agar aku bisa tahu apa yang sedang dia pikirkan akhir-akhir ini. Hari ini, Bibi Maria datang ke rumahku. Sepertinya Bibi Maria tidak suka dengan ibu dan ayah. Aku harap mereka bisa lebih dekat. Jika ini sungguhan, seram sekali. Bibi Maria suka berada di bawah meja belajar. Aneh. Di bawah meja belajar?
ibu sedang apa di sana? Kenapa membaca diariku? Mio gak tidur. Kenapa membaca diariku? Bukan begitu. Tadi ibu lihat diarinya tergeletak saat bersih-bersih. Jadi ibu baca saja. Ibu, dia melihat ibu dan bilang ibu jangan berbohong. Siapa? Bibi Maria. Tapi tak ada siapa-siapa. Mio, kau tidur. Apa itu kebiasaan tidurnya? Hari ini tidur sama ibu ya. Tapi sepertinya tadi ada seseorang di belakangku. Mungkin tidak. Ibu, ini aku Mio. Kau kenapa berjalan seperti itu? Ibu gak lihat aku mau main dengan Bibi Maria? Aku main dulu ya. Bibi Maria, hari ini kita main apa? Aku pikir semuanya akan membaik setelah pindah. Tapi setelah pindah ke sini, keadaan sepertinya semakin parah. Bagaimana ini? Kau sedang sakit ya? Kenapa tubuhmu dingin begitu? Apa maksudmu? Enggak, semalam tiba-tiba agak dingin, jadi aku memeluk pinggangmu, tapi ternyata tubuhmu dingin. Semalam aku tidur di kamar Mio ya. Apa? Siapa ya? Ibu Mio, ini aku. Gara-gara Mio, aku jadi mampir ke sini. Mio, katanya kau mau main. Ya ampun. Tadi aku lihat anakmu sedang bergumam sendirian sambil melihat ke langit. Jadi aku antarkan dia pulang. Apa anakmu baik-baik saja? Apa? Mio begitu? Lalu bagaimana rasanya tinggal di sini? Apa ada sesuatu yang terjadi? Apa maksud ibu? Memangnya ada apa di sini? Ya ampun! Apa agen perumahannya gak cerita? Seharusnya kalian tanya-tanya dulu. Jadi di sini itu... Aduh, Ibu Mio, aku pulang dulu ya. Aku jadi bisa ngaco di sini. Ada apa dengan ibu itu? Kenapa dia lari? Siapa ya? Mio mau tidur Mio? Apa dia di toilet? Mio, lagi pipis ya? Mio, kau sedang apa di sini? Mio, kenapa kau begini? Ada apa malam-malam begini? Ada apa? Kenapa kau basah? Mio menyeramkan air padaku. Kenapa dia tiba-tiba melakukan itu? Apa maksudnya? Lalu Mio di mana? Dia masuk ke kamarnya. Baiklah, kau ganti pakaian dulu. Nanti bisa sakit. Aku akan bicara dengan Mio. Ayo bicara pada ayah. Kenapa kau melakukan itu pada ibumu? Apa kau mau ibumu jadi sakit? Bukan aku yang melakukannya, ayah. Tapi Bibi Maria. Maria itu lagi. Kalau memang dia nyata, suruh dia menunjukkan wujudnya. Aku tidak akan kemana-mana. Bu, jangan terlalu lelah. Tidur saja sana. Aku dan Mio mau keluar dulu sebentar. Mau kemana? Apa yang terjadi semalam? Kejadian semalam apa maksudmu? Kami akan segera kembali, istirahat saja. Hati-hati di jalan.
suka melakukan hal aneh. Dia bisik, jadi aku tidak bisa tidur. Aku jadi satu dengan Bibi Maria. Perasaanku aneh. Apa ini? Bibi Maria tidak mau keluar dari aku. Bibi Maria suka dengan tubuh orang lemah. Bibi Maria keluar dari tubuhku. Dia bilang dia akan jadi satu dengan orang lain sekarang. Apa ini? Apa? Ada orang yang sering membaca diari orang lain. Tunggu sebentar. Apa ini alasannya? Mio, apa aku? Kami sudah pulang. Sebenarnya semalam aku melihat hal aneh di kamar Mio. Jadi aku kepikiran soal itu. Lalu sebenarnya tadi aku membawa Mio ke rumah dukun dan minta bantuan padanya. Tapi katanya Mio tidak kerasukan atau apapun itu. Katanya dia baik-baik saja. Mio juga sekarang kelihatan baik-baik saja. Ya mungkin sudah selesai. Lalu apakah sudah merasa lebih baik? Kenapa orang sakit malah memasak? Kenapa kau diam saja? Apa kau baik-baik saja?